Kemudian disambut Prabowo dengan tepuk tangan, juga disambut riuh para elit parpol yang hadir. Dalam dua pemilu sebelumnya, diketahui memang Demokrat pernah mendukung Prabowo sebagai capres. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kini berlabuhnya Demokrat ke Prabowo tidak menjadi hal yang mengejutkan di dunia politik Indonesia. Masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung.